Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, jumpa lagi bersama saya Abang Studiato yang berada di Kota Jakarta. Iya, salam sejahtera untuk sahabat-sahabat yang lain, untuk yang berbeda agama ya tetap semangat ya, semangat berkarya menghibur diri pribadi dan orang lain. Kita hiburan bikin asik aja, kita bikin enjoy aja. Buat sahabat-sahabatku yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri, tetap semangat ya, semangat berkarya menghibur diri pribadi dan orang lain. Kita bikin asik aja, bikin enjoy aja, yuk. Untuk pemula lebih semangat, ya. Untuk yang mau mendekati 1K lebih semangat ya, mengupload videonya dan mencari subnya, jangan terlalu barbar ya, karena terlongsor. Untuk yang sudah 1000 subscribe ke atas, iya lebih semangat. Upload video, live streaming, live talent, live premiere, iya jalankan untuk mengejar jam tayangnya. Semoga Anda semuanya berhasil. Tetap semangat. Ya, mohon maaf, 1000 maaf ya, senior-senior saya. Bila ada kata-kata atau ya kurang sopan, yang mau dimaafkan ya, bila ada penjelasan-penjelasan saya kurang pas, tolong ditambahkan di kolom komentar. Demi kebaikan bersama, maju bersama, sukses bersama. Pasti Anda bisa. Channelnya bisa lebih bagus dari saya. Buktikan. Untuk yang suka nyinyir, tidak apa-apa. Slow aja ya. Kita hiburan, kita bikin asik, kita enjoy. Ya, sekarang menurut saya ya, konten YouTube ini ya, tidak usah terlalu memakai bekerja keras. Kalau bekerja keras itu, mohon maaf, bukan merendahkan profesi seseorang, tapi itu profesinya lebih berharga, kuli bangunan. Mohon maaf nih, kuli bangunan itu lebih tenaga keras, tapi itu sangat berharga. Bikin bangunan, bikin ini semuanya, kita tidak bisa tanpa mereka, tidak ada rumah. Hargailah profesi mereka. Kita sekarang ini udah zaman online, zaman modern, kita gunakan akal dan pikiran kita. Kita sekarang harus bekerja dengan cerdas, jangan memakai tenaga. Kerja dengan cerdas, tenaga kita santai, duduk manis, enjoy, happy. Ya, mohon maaf, pemula. Buat pemula-pemula ya, kita sharing ya. Untuk senior-senior yang lebih tahu dari saya ya, itu tidak usah didengarkan ya omongan saya, omongan Abang Studio itu. Mungkin bertanya-tanya ya, buat pemula-pemula, dulu juga saya bertanya, kok saya komen atau saya subscribe ke channel yang lebih dari kita? Oh, dibalasnya lama, kadang komennya juga jarang dibalas. Jadi begini ya sahabat-sahabat, itu mohon maaf ya. Saya mewakili rekan-rekan atau sahabat saya atau berbagi pengalaman ya. Bukan mewakili, saya berbagi pengalaman. Dulu saya seperti itu juga. Kok saya merasa sakit hati ya, merasa disepelekan, padahal sebetulnya sudah lama kita jalanin, ternyata bukan seperti itu ya, karena channel-channel besar itu subscribe-nya lebih banyak dan yang upload video juga lebih banyak.
Bye.